Rencana besar PT Line Industri Indonesia dan Thales Perancis rupanya menyedot perhatian dunia. Hal ini seperti dikutip dari zonajakarta.com dari artikel terbitan sefartmedia.com. Media asing tersebut menyebut PT Line Industri Indonesia dan Thales Perancis sepakat memasok kemampuan pertahanan udara ke Indonesia. Kesepakatan itu yang ditandatangani di markas besar Thales di Paris pada 17 Mei, termasuk radar pengawasan udara Thales JM403 dan sistem Skyview C2. Sistem baru akan dipasang di seluruh kepulauan Indonesia selama beberapa tahun dan akan memberikan negara kemampuan untuk mendeteksi ancaman dari jet, rudal, helikopter, dan UAS. Thales akan membangun radar dan C2, dan PT Line akan membangun stasiun radar. Perusahaan Indonesia juga akan menyediakan instalasi dan integrasi sistem dan mengelola pekerjaan sipil untuk program tersebut. Beberapa komponen radar akan diproduksi secara lokal oleh PT Line dan proyek tersebut akan melibatkan transfer teknologi radar. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang, Presiden Indonesia Joko Widodo membahas 4 hal penting. Presiden Joko Widodo menyambut baik rencana joint venture PT Line Industri dengan Thales. Salah satu alutsista yang akan dibuat oleh PT Line Industri Indonesia dan Thales adalah radar GCI. Radar GCI yang akan digarap sebelumnya jadi salah satu rangkaian alutsista yang dipamerkan pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2022. Perusahaan BUMN Indonesia itu baru saja mengumumkan kerjasama penting dengan perusahaan Thales lewat sebuah unggahan pada 18 Mei 2022. Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Utama LEN Bobby Rashidin dan SVP Latin America and Asia of Thales International SAS Guy Bonasi, serta disaksikan oleh Wakil Menteri 1 BUMN Pahala Nugraha Mansuri dan Presiden Direktur PT Thales Indonesia Olivier Rabaudin di Paris, Prancis. Dalam dunia kemiliteran, radar GCI menjadi salah satu alutsista utama yang fungsinya bisa diibaratkan sebagai mata pertahanan. Dengan jangkauannya yang bisa mencapai 450 km, radar tipe ini berperan memberikan pengawalan pada pesawat pencegat maupun pesawat buru sergap dalam menjalankan misinya. Tidak hanya itu, Rusia bahkan ikut terkesima dengan radar GCI yang akan dibuat PT Line dan Thales Perancis. Media Rusia membahas kehebatan radar GCI yang akan menjaga langit Indonesia.